Halo, berjumpa lagi kita dengan Ibu Cuita Martini. Pada mapel matematika peminatan kelas 11, minggu ini kita masih mempelajari tentang KD polinomial. Subbab minggu ini kita masuk pada kesamaan polinomial. Nah, ini adalah lambang kesamaan polinomial dan syarat kesamaan polinomial. Kita lanjut ke contoh soal ya. Oke, di sini ada contoh soal 1, yaitu tentukanlah nilai A pada kesamaan X kuadrat dikurang 3X ditambah 14 kesamaan dalam kurung X kurang 1 dalam kurung X kurang 2 tambah 3A. Nah, di sini kita harus, yang pertama kita harus kita lakukan yaitu menyamakan ruas kanan dan ruas kiri. Yaitu kita harus sama, karena ini kesamaan kan. Apa yang kita harus lakukan? Kita cari dulu yang ini, kita kalikan. Nah, kita kalikan. Nah, ini kali ini x kuadrat, ini kali ini min 2x, ini kali ini min x, ini kali ini tambah 2 tambah 3a. Nah, kita sederhanakan. Berarti x 2 ini min 2 min 1 min 3x tambah 2 tambah 3a. Nah, di sini kan sudah nampak nih, hampir sama kan? Yang ruas kiri dan ruas kanan kita ini sama nih, tinggal yang ini sama ini. Kita kerjakan yang sama, x kuadrat nih, x kuadrat min 3x min 3x, yang gak sama kan sini 14, sini 2 tambah 3a. Yang ditanyakan tentukan nilai A, maka kita kerjakan sini 14 sama dengan 2 tambah 3a. Jadi 14 ini pindah ruas, min 2 sama dengan 3A. Berarti 14 kurang 2 12, 3A. Berarti A nya adalah 12 bagi 3. Berarti A nya adalah 4. 12 bagi 3 adalah 4. Jadi A nya 4. Kira-kira sudah paham belum ya? Oke, minggu ini kita satu contoh soal dulu aja ya. Hore jika kalian sudah paham. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Dadah.